Sekejap. Kau dah tengok belum iklan baju aku lah? White Gorilla Volume 2. Stop from the plane to the fucking helicopter. Yeah, cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up. Nah, stop from the plane to the fucking helicopter. Yeah, cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Ay. Shorty with the long legs, she don't walk. Ay. Yeah, last year I kept it on the tuck. Ay. 2020. Oi, lama gila nak buat vlog. Sekarang ni saya berada di Taman Botanika Garden. Betul tak? Lake Garden. Ha? Lake Garden. So, sepatutnya Odi nak rakam konten apa? Aku nak buat shoot on iPhone 12 Pro Max. Macam dia nak show off dia punya iPhone sebab dia banyak duit. Tadi kosong. Payung lah sikit. Tadi dia yang belanja aku makan. Weh, cakap pasal duit, bidik aku kat mana? Kau biar betul. Hari tu aja mana? Kau biar betul tadi. Jangan macam-macam. Kau ingat? Bank kabut, bank kabut. Serius lah? Ada kereta kau tunggu. Kau tak main-main ni? Odi. Ah, dengan topi biru dia, geramlah aku. Nak bagi orang nampak. So kalau kau nampak topi merah. Eh, tunjuklah duit ada berapa dalam tu. Tak kaya. Tunjuk kak. Wow, RM50. Singgit. Buh, 1000 setiap kali keluar. Ha, saya nak ni. Kau jangan tekan apa-apa. Ha? Taklah terkunci tu. Terkunci tak boleh buat. Kau pernah terfikir tak? Macam kau pergi hotel dengan parents kau ke mana-mana kan? Ha. Tiba ada orang naik tu, kenapa kau tak naik betul tak? Betul. Ha. Sebab apa? Mak nak naik. Ha. Ha, dia nak naik tu kena bayar kan? RM10 kot. Siapa tahu berapa ringgit? Cuba itu dekat bawah berapa ringgit. Berapa abang? Nak naik tu? RM10. Murah sikit tak boleh? Tak, sebenarnya abang tu give bang. Nanti tak tahu berapa ringgit. Betul, dah aku rasa 10. Odi kata kalau kau sang riadah macam ni tak payah pakai mask. Jangan bodoh. Jangan. Aku cakap dengan kau sembang je. So kena pakai balik ni. Tu orang depan tak pakai pun. OOTD tak apa buka. Kalau OOTD atau buat TikTok, tak apa kena virus. Buka macam tu. Biar dia. So macam aku ni biar je lah. Tapi kalau kena virus tak apa lah. Apa, aku ambil kamera kau. Kau ambil account IT aku, aku bagi lah. Yes. Aku dah tak nak dah. Jangan apa 100k apalah sangat. Belagak-belagak. Oh, yeah. Kau nak ambil gambar kat mana? Sini. Oh tak. Tu. Aku saja je point dekat situ sebab bagi dia nampak awkward sebab dia tengok buat TikTok ni. Kena buat TikTok dekat situ. Yang mana yang orang ni duduk-duduk macam tu kacau. Kau dekat sini teman Odi dia nak buat content. Content apa? Ambil gambar pakai iPhone. Last week dah datang sini, minggu ni datang sekali. Odi suka sini tu sekarang. Aku suka ulang banyak kali. Besok kita pergi lagi. Asal kau suka datang tempat sini? Ada memory dia sini. Memory? Dengan ex dia. Tak dengar kan? Ah, tu maksud aku. Kau punya New Year Resolution. Sekejap aku letak okay aku sini sekejap. Okay. Tak ada lah malam nak tu. Cik, boyo. Padahal kan belakang. Aku tahun ni aku nak buat YouTube lah. Aku rasa aku dah berangan lah. Bilik aku nanti aku nak buat studio. Mana? Aku tak cakap pun. Aku cakap kan. Nah, aku cakap. Aku ulang balik lah je. Tapi part yang sensitif jangan cakap. Sensitif yang mana? Yang mana? Yang tadi you. Ha? Yang tadi you lah. Yang mana cakap lah. Tak ada, tak tahu. Tak, aku nak off camera lah. Tak banyak. The New Year Resolution. Tak, aku kalau boleh macam hari ni kan. Aku dah cakap aku nak start balik vlog. Hari ni lah tempat dia aku bawa kamera kecil aku ni. Ha? Dan lepas ni dia akan bertukar jadi kamera macam kau. Beli kamera baru kan? Hari tu aku cakap aku bawa dia pergi kedai Sony. Aku racun dia supaya dia beli kamera baru. Kan? So nampaknya tak teracun lah. Tadi dia cakap aku nak beli kamera baru lah. Aku sebab aku nak bokeh lah. Nak blur-blur belakang lah. Aduh. Macam kau pula pun dia? Apa dia? New Year Resolution kau. Ni berlakon ke betul-betul? Ini betul-betul Zin. Aku Oh serius sikit. Okay serius. Betul ke nak tahu ni? Yelah. Kena matang lah. Betul ke nak tahu? Kalau korang nak tahu, kalau kau nak tahu lah. Sekejap, macam biasa lah. Kaki kena tapak dulu sini, buat serius. Serius. So, New Year Resolution aku. Jauh tuh. Sangat tu. Aku tengok fikir lagi ni. Oh, okay. Tak jumpa lagi. Ikut baju kau ke? Kau kata, ha? Nak kembang lagi sampai. Janganlah bagi tahu. Bagi tahu. Ha. Okay. Okay, dah habis. Eh? Dah aku dah cakap lah. Aku yang tak nak beritahu. Aku tak tahu dia punya resolusi aku. Eh dia suruh aku cakap ni. Dia sendiri pun tak tahu. Aku ni jenis yang jujur dengan orang. Aku tak pandai menipu. Sebenarnya kat aku gebang. Since konten hari ni konten santai je. Aku lepak dengan Odi. Minggu-minggu lepak dengan Odi bosan. So nama konten ni konten santai. Tapi yang paling penting sekali kita kena buat thumbnail. Which is aku. Macam mana nak buat thumbnail santai? Aku sejak kat kau eh. Boleh. Kau nampak ni? Rumput-rumput ni kan? Ni. Paling ke? So santai 2021. Itu terpaling santai. Sekarang ambil gambar aku. Kau nak lari mana? Sini.
Oh, kat tong sampah. Belakang ni. Babi banyak cakap juga. Tadi aku baring kat sini nak ambil gambar. Ha. Lama gila nak ambil gambar thumbnail. Aku baring, aku tunjuk sekali lah. Tunjuk. Aku baring kat sini. Gila eh kau. Sekali saya ada binatang apa? Tunggu babi. Babi banyak siap. Tak ada. Weh, aku macam pelik ada binatang apa. Ah, tu kan, thumbnail santai sangat kan. Sekejap, kau baring sekejap. Janganlah. Kejap je sini. Gengge bodoh. Kejap je. Nampak? Gengge. Katanya aku nak tunjuk kau silver play button aku, tapi aku lupa bawa. Oh, aku nak merasa Dozin pegang aku dia. Aku nak bagi kau semangat sikit. Kau tak pernah tengok lagi kan? Tak pernah tu. Ha? Pernah. Faiz punya pun belum? Personal. Tak, masalahnya tengok Hazim dah ada. Nanti aku dah pindah rumah. Kau boleh datang rumah aku tengok aku punya silver play button. Pindah esok ni. So, macam aku plan nak pindah rumah tahun ni. Tak tahu lagi, tak tahu berapa bulan. Tidak ada duit sikit lebih kan aku nak pindah. Tapi tahun ni memang ada plan lah. Odi, the owner cyber kan? So aku jadi jiran Udi. So Udi boleh datang rumah aku lah. Tak maaf Udi, aku tak boleh tunjuk kau silver play button aku kat sini. Kau tengok dekat dalam vlog lah lepas ni. Amin. Perkenalkan diri, nama saya Kerami. Benda baru bangi. Benda baru bangi. Oh laju tu. Hai. So relax jap. Kau ada nak ambil kau boleh lihat jap. Penat tu jalan. Kau shoot ada shoot kat KL tadi? Lepas ni. Kenapa kau daripada KL? Tadi Odi cakap kau dari KL, kau menipu aku kan? Odi, kau asyik tipu. Odi suka tipu tu. Actually, silver play button aku ni aku dah dapat dekat around seminggu dah. Lepas tu macam aku macam tak ada semangat langsung nak buat YouTube. And aku biar je ni dekat meja aku kat depan tu. Aku macam, sebab aku tak aktif tapi macam tiba-tiba aku dapat je silver play button. So aku rasa macam tak adil lah. Odi tanya aku, weh apa dua perasaan kau dapat 100k subscriber? Odi yang lagi semangat daripada aku. So macam aku rasa apa masalah aku sekarang ni kan? Tapi actually this is for you guys sebab support aku. Okay, aku dah pakai topi lah sebab tadi macam botak sangat lah. Aku akan pakai aku punya kursi lah sebagai meja. Sini, kursi. So, ditulis kat sini. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement. And this one, ni adalah macam aku 4 tahun lebih, nak dekat 5 tahun, barulah 100k subscriber. Lepas tu bila macam aku baca ni, sebab tadi aku dah buka dulu. Do you remember your first subscriber? Aku dah start appreciate apa yang aku buat lah sebab Nabil, Capik, BD, semua tu lah. Tu aku rasa antara orang pertama yang subscribe. Lepas tu geng rumah sewa aku. Your 100th. Yes. Nak dapatkan 100 subscriber lagi susah macam aku nak dapatkan 1000 subscriber. Video aku yang ke 100 pun aku baru 700 lebih subscriber lah. Congratulations. This is for you guys lah. Tada. Okay, aku boleh katakan aku dah. Aku happy lah. 100k eh. Come with the Tony home off of clowns and all the balls. Well, I ain't be going psycho. The mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry. Sekarang dah 100k after 4 years. Aku rasa orang lain yang naik laju gila 1 juta ke 100 ribu subscriber tu, diorang tak ada sebanyak memory yang aku share dengan korang. It's not about the destination, it's about the journey. And I'm proud of this journey. This year 1 million lah. Senang je nak 1 million buat social experiment, buat banyak 1 million lah. Tapi aku bukan macam tu lah. Tak tahu kalau one day aku macam tu, tapi buat masa ni aku buat sebab aku minat, passion dan aku nak save aku punya memory. Eh bodoh lah. Thank you guys for watching. Okay, aku akan anti balik dekat dalam YouTube pada tahun ni, insyaAllah lah. Tolong doa-doakan aku rajin. So macam supaya korang boleh tengok konten lagi menarik daripada aku. Assalamualaikum. Ciao.